ada harap rujuk dengan Lina, Sule putuskan menikah dengan sosok pramugari di tahun ini. Kabar mengejutkan kembali datang dari komedian Entis Sutisna alias Sule. Belum lama kehilangan istrinya Lina Zubaida, Sule dikabarkan akan segera menikah di tahun 2020 ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sule. Bukan target menikah, tapi akan terjadi di tahun 2020, oke? Kata Sule melanjutkan. Adapun kriteria calon istri, Sule menginginkan pendamping hidup bukan dari kalangan selebriti, tapi perempuan biasa saja. Pengennya biasalah yang sudah kan sama di bidang seni. Mungkin saya pingin yang beda profesi lah, ungkap Sule. Sule menambahkan dirinya mengaku tidak banyak memilih untuk calon istrinya. Yang terpenting perempuan tersebut dapat menerima keempat anaknya. Bukan selektif, bukan pilih-pilih, tapi kita menilai. Artinya ketika kita bawa ke rumah, apakah dia mampu dekat dengan anak? Kan itu yang kita nilai. Kalau enggak buat apa? Orang kita hidup bareng sama anak, terkecuali saya hidup sendiri atau anak-anak sama mamahnya, itu bebas, tutur Sule. Menurut informasi yang diperoleh, Sule akan menikah dengan seorang pramugari. Meski belum diketahui siapa sosok perempuan yang beruntung yang bakal menjadi istri Sule tersebut. Sebagaimana diketahui, Sule menikah dengan Lina Zubaida pada 17 Februari tahun 1998. Kemudian memutuskan bercerai pada tanggal 20 September tahun 2018 lalu di Pengadilan Agama Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Dari pernikahannya dengan Lina Zubaida, Sule dikaruniai 4 orang anak, yakni Rizky Fibian Ardiansyah, Putri Delina Andriani, Rizwan Ardiansyah, dan Ferdinand Ardiansyah. Lalu bagaimana guys terkait pernikahan Sule di tahun ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.